Salah hiji rumah makan di Jalan Mekarwangi, Kecamatan Bojonglawa Kidul, Kota Bandung, dieksekusi ku pihak nu meuli. Eksekusi dilakonan lantaran nu boga eta rumah makan anu dijual teh tacan kene ngosongkeun eta tempat. Prak-prakan eksekusi oge kateg satutas pihak polisi di Polsek Bojonglawa Kidul ngageing eksekutor sangkan ngadago proses hukum anu keur memejana dipaju. Rumah makan Haruman anu pernahna di Jalan Mekarwangi, Kecamatan Bojonglawa Kidul, Kota Bandung, dieksekusi ku pihak anu meuli lantaran ngarasa kesel dumeh pihak anu ngajual tacan wae ngosongkeun eta wangunan. Prak-prakan eksekusi kateg satutas petugas Polsek Ta Bojonglawa Kidul ngahulag prak-prakan proses eksekusi sapihak. Pihak polisi boga leusan lahan jeung wangunan eta rumah makan keur memejehna dina proses hukum. Kukituna pihak anu meuli jeung anu ngajual kudu ngadago proses persidangan. Sajroning kitu ceuk kuasa hukum anu meuli eta rumah makan, status eta tanah jeung bangunan teh taya sengketa dumeh ngaliwatan proses jual beli murni. Kukituna henteu kudu ngadago putusan pengadilan. Kami sebagai kuasa hukum dari klien kami sedang melakukan pengosongan rumah makan Haruman karena rumah ini sudah dilakukan jual beli selama 3 tahun. Ya. Namun pemilik Haruman yaitu Pak Haji Budi dengan Ibu Upu Sunarsih tidak memberikan tempat ini kepada klien kami. Sehingga dengan mediasi dan berbagai macam mediasi dilakukan somasi. Ya, dan kita juga sudah melakukan somasi, langkah-langkah hukum juga polisi. Dan akhirnya walaupun belum ada titik temu, kami berinisiatif sebagai kuasa hukum dan pemilik tanah dan bangunan yang sah, kami melakukan pengosongan. Pihak polisi ngageing pihak anu meuli jeung anu ngajual sangkan henteu ngalakonan eksekusi sapihak samemeh aya putusan pengadilan anu jinak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.